Wangxian adalah nama sebuah lembah di Cina dengan julukan Kota Ngarai. Seperti namanya, lembah ini dicirikan dengan sebuah ngarai besar yang dilengkapi dengan pemandangan alam pegunungan yang berkabut, bebatuan besar, air terjun serta aliran sungai pegunungan yang menakjubkan. Rumah-rumah di lembah ini juga dibangun dengan arsitektur yang sangat khas, sehingga pemandangan keseluruhan lembah tampak seperti negeri dongeng dan seolah mengembalikan perjalanan pada zaman kuno. Rumah-rumah di Wangxian didesain dengan gaya tradisional yang tersebar di sepanjang tebing curam dengan ketinggian sekitar 50 hingga 100 meter dari permukaan tanah, sehingga menciptakan pemandangan yang sangat menarik. Rumah-rumah ini dibangun dengan teknik konstruksi yang cermat dan terampil. Dilansir Hoax Ide melalui kanal YouTube Kabarpedia pada tanggal 3 Maret tahun 2024, pemilihan lokasi rumah di sepanjang tebing curam oleh masyarakat sekitar Lembah Wangxian ini bertujuan untuk memberikan perlindungan namun masih dapat diakses aman oleh penduduk. Masyarakat di Wangxian memilih lokasi yang tepat, yaitu di sepanjang tebing curam, untuk memberikan perlindungan dari serangan orang luar tetapi di sisi lain masih dapat diakses dengan aman oleh penduduk setempat, ucap pembicara pada video yang diunggahnya. Rumah-rumah di Wangxian sudah dilengkapi tangga kayu yang dibangun secara hati-hati, mengikuti kontur tebing curam, sehingga dapat memberikan akses yang aman serta nyaman. Meskipun penduduk lembah menggunakan teknik konstruksi yang terlihat sangat sederhana, namun membangun rumah di atas tebing curam nyatanya tetap merupakan tugas yang sangat berat dan berbahaya. Karena itu, dibutuhkan keahlian, ketelitian dan kerjasama yang baik untuk menyelesaikan proyek tersebut dengan aman serta sukses. Dan keahlian yang dibutuhkan tersebut telah diwarisi selama berabad-abad oleh penduduk lembah. Warisan sejarah dan budaya tua, yaitu sejarah dan kebudayaan Ganjia menjadi landasan yang dimiliki Wangxian. Selamat menikmati pemandangan yang sangat indah ini dan subscriber.